rumahnya siapa? Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, Menik yang memberikan surprise untuk Saleha, Nando dan juga semuanya. Tentu saja Saleha pun bertanya-tanya. Sekarang kita akan tinggal di sini. Ini rumah siapa ya, Om? Ini salah satu rumahnya Pak Aryo. Karena Nando itu kerja untuk Pak Aryo. Dan setelah mengetahui kalau ternyata rumah yang akan mereka tempati itu adalah rumah milik Aryo, tentu saja Saleha pun jadi nggak nyaman. Dan terjadi kecelakaan juga di area konstruksinya Pak Aryo. Jadi Pak Aryo cuma satu tamu ya. Dan begitu juga dengan Dani. Nampaknya Dani bisa merasakan ada sesuatu hal yang kurang baik di balik semuanya ini. Saya bisa lihat di raut wajah kamu kembali, Ustaz. Kamu kelihatan tidak sih? Sementara itu dari kejauhan terlihat Aryo yang lagi memantau apa yang sedang dilakukan Saleha. Dan Aryo bisa tahu kalau Saleha sepertinya kurang suka. Ini rumahnya Pak Aryo. Dan kita diminta tinggal di sini sama dia. Dan Nando benar-benar nggak tahu ya kalau Aryo itu membahayakan. Di sini terlihat Saleha yang begitu sangat panik dan khawatir. Apa maksud kamu dan apa rencana kamu? Dan benar-benar berani banget ya, dari kejauhan Aryo melambaikan tangannya untuk Saleha. Tapi aku mohon sama kamu, tolong hentikan semuanya sekarang. Dan tak lama kemudian Saleha pun mendatangi Aryo dan meminta Aryo untuk menghentikan semua rencananya. Sekarang kamu ke komplek perumahan saya dan awasi dua orang yang pernah saya beritahu kemarin. Sementara itu terlihat juga Aryo yang memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Gania dan juga Budita. Urus mereka. Saleha mana ya? Tadi sih saya lihat dia ke kamar sama siapa itu namanya. Sementara itu kalian bisa lihat ya, sekarang ini Nando lagi kecarian di manakah Saleha. Kemudian Aryo pun menjawab kalau tadi Saleha bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Dani. Dani ya. Saleha sama Dani di kamar. Ayo mereka berduaan di kamar. Dan mengetahui hal itu, tentu saja Nando pun jadi bertanya-tanya untuk apa Saleha dan juga Dani berduaan di dalam kamar. Ya pastinya jadi negatif thinking ya, pikirannya pun jadi macem-macem. Dan sepertinya sekarang ini Aryo memang sengaja membuat huru-hara biar antara Nando dan Dani itu ada selek ya, ada pokoknya ada keributan. Nah bagaimanakah nanti kelanjutannya, apakah benar-benar nanti bakalan terjadi keributan antara Nando dan Dani? Kemudian bagaimanakah dengan Saleha, apakah Saleha bisa meyakinkan Nando kalau Aryo itu bukanlah laki-laki yang baik? Simak kelanjutan Saleha bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.